Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita terkini. Akademi YouTuber pada hari ini sekali lagi menjadi sebutan di media semasa temubual bersama oleh Ashraf Awani dan Dekan Fakulti Pengajian Pendidikan UPM Prof. Dr. Samsilah Roslan. Beliau berkata demikian apabila ditanya tentang peranan guru dan ibu bapa dalam memastikan pembelajaran dari rumah berjalan lancar, memandangkan setiap kawasan adalah berbeza dari segi akses internet dan kemudahan infrastruktur. Beliau pada awalnya ditanya tentang impak keputusan KPM untuk menutup semua sekolah di seluruh negara sehingga akhir tahun dalam mengimbangi pendidikan dan keselamatan murid dan guru. Menurut beliau, peningkatan kes COVID-19 ini pastinya menimbulkan kegusaran. Itu untuk dipastikan smooth. Ini memainkan guru memainkan peranan, juga sekolah itu memainkan peranan untuk memastikan pelajar-pelajar itu tidak ketinggalan, kan Prof? Ya. Begitu juga kalau kita tengok Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri, ada banyak inisiatif seperti ID khas untuk guru dan murid menggunakan platform online yang bagus seperti Google Classroom. Ya. Kita ada Kelab Guru Malaysia yang buat akademi YouTube secara percuma untuk mengajar tuition online. Jadi ini semua menunjukkan sisi kesepakatan dan ketumbuhan kita untuk berjaya dalam memenangi pertarungan melawan COVID-19. Ya. Profesor Dr. Samsilah Roslan telah menyertai Fakulti Pengajian Pendidikan UPM sebagai tutor pada tahun 1997 dan seterusnya menjadi pensyarah pada tahun 2001. Beliau terlibat secara aktif dalam pelbagai projek penyelidikan khususnya yang berkaitan dengan pengembangan potensi remaja dan kanak-kanak. Sebagai jurulatih program Families and School Together, dengan kerjasama Wisconsin Center for Education Research, beliau terlibat dalam inisiatif pemerkasaan persekitaran keluarga, sekolah dan komuniti yang kondusif dan sepadu. Beliau juga telah bekerjasama dengan Kementerian Pengajian Tinggi, Kementerian Pelajaran Malaysia, Kementerian Pertahanan Malaysia, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, FELDA serta pelbagai agensi lain untuk menjalankan pelbagai projek penyelidikan dan konsultansi untuk memastikan perkembangan potensi modal insan paling optimal.